Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Indapar. Di video hari ini kita akan membahas rekomendasi perabotan rumah tangga dengan harga murah. Langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja ke toko yang pertama yaitu Megamen 88 Official Shop. Nah, di sini kita akan lihat untuk penilaiannya terlebih dahulu. Penilaiannya 4,8, ini udah lumayan bagus ya untuk nilai segini. Kemudian produknya itu udah 842 dan udah lumayan banyak juga dan bergabung di Shopee udah sekitar 5 tahunan. Nah, kita akan lihat di sini juga ada voucher. Kalian kalau misalkan mau beli bisa klaim voucher ini, kan lumayan ya dapat diskon. Dan akan langsung ke produknya. Di sini ada produk macam-macam ya untuk alat-alat rumah tangga. Di antaranya ada tas travel harganya cuma 66.000. Kemudian ada kotak tisu box harganya juga cuma 14.300-an. Dan yang paling kita lihat itu penjualannya udah lumayan pada banyak ya. Dari beberapa item ada yang 4,9.000 yang sudah terjual, kemudian ada yang 10.000. Kebanyakan rata-rata 10.000. Jadi beberapa produk udah banyak banget terjual di sini. Dan selain itu juga di sini ada kantong tas sepatu serut harganya 5.700. Kemudian ada rak juga, rak sudut, kemudian rak dinding toilet dan lain-lain ya. Contoh kita akan lihat untuk rak sudut. Untuk rak sudut dinding, di sini size-nya itu sekitar 22 × 29,5 kali tingginya itu 39 cm. Dan untuk harganya itu 39.000, penilaiannya itu 4,8, udah lumayan oke juga. Dan penjualannya udah sekitar 10.000 barang yang sudah terjual. Kemudian di sini akan melihat rincian produknya. Untuk rincian produk seperti biasa, kayak mendeskripsikan produk tersebut, kemudian ada ukurannya juga ya. Jadi kalian bisa cek untuk masing-masing ukuran di deskripsinya. Dan kemudian kita akan lihat untuk contoh barang yang kedua. Di sini ada rak meja kopi meja bulat, harganya 52.800. Nah, ini juga penilaiannya itu udah 4,8, udah oke juga. Dan yang beli itu udah 4,9.000 ya. Jadi barang yang udah terjual udah sekitaran segitu. Di sini untuk deskripsinya seperti biasa dijelaskan juga dan ukurannya juga dijelaskan secara rinci. Jadi kalian bisa cek kalau misalkan ada ketertarikan untuk beli. Dan di sini kita akan langsung ke kategori, ada new, ada yang sedang diskon, ada yang lagi promo, kemudian ada rak buku dan lain-lain. Kalian bisa cek langsung aja ya kalau misalkan kalian tertarik dengan beberapa produk dari Megamen Official Shop. Untuk toko yang kedua adalah Pompurin Store. Dan kita akan lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya udah 4,8 dari 5 dan produknya itu udah 687. Bergabung di Shopee udah sekitar 4 tahun. Di sini juga banyak sekali diskon-diskon. Kalian bisa klaim langsung vouchernya kalau misalkan kalian mau ada pembelian. Kita akan langsung cek ke produknya. Di sini produknya random juga ya. Di sini ada kosmetik juga, tapi kebanyakan memang alat-alat rumah tangga. Contohnya kayak rak serbaguna 5 susun harganya cuma 38.000 sampai 42.000. Dan yang beli itu udah sekitar 10.000 yang terjual. Kemudian di sini juga ada rak piring stainless harganya cuma 66.000 aja dan yang terjual itu sudah sekitar 10.000. Kemudian di sini ada sambungan keran harganya cuma 4.550 yang terjual juga udah sekitar 10.000. Jadi barang-barang yang terjual di sini udah lumayan banyak sekali ya. Jadi udah bisa dikatakan produk-produk yang toko ini punya itu kebanyakan udah banyak yang terjual gitu. Nah, di sini juga ada rak sepatu gantung harganya cuma 15.750 dan yang terjual itu udah sekitar 10.000-an. Di sini aku bakalan ngasih contoh untuk produk dari toko ini. Ini adalah milk pan yang ukurannya 14 cm dan pry pan-nya sekitar 20 cm. Harganya itu 54.000. Jadi ini adalah udah sepaket.
Nah, di sini penilaiannya udah 4,8, jadi udah dibilang lumayan oke ya untuk 4,8, dan yang terjual udah sekitar 10.000. Dan kemudian rincian produknya udah lengkap banget, kalian bisa cek aja ya kalau misalkan mau ada pembelian. Nah, kemudian di sini juga dijelasin untuk satu paket itu terdiri dari dua item dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya aku kasih contoh nakas plastik dua susun atau lemari kecil. Di sini juga ada videonya ya. Kemudian di sini juga ada fotonya dan harganya itu adalah 71.500. Udah terjual sekitar 6,2 ribu dan penilaiannya udah 4,8. Di sini seperti biasa rincian produknya juga udah lengkap, kalian bisa langsung cek aja. Langsung ke kategori. Nah, di kategori udah banyak juga ya, kalian bisa cek aja ya, karena di sini penjualannya itu barangnya random, jadi kalian kalau misalkan tertarik dengan toko ini bisa langsung cek ke tokonya. Toko yang selanjutnya adalah Nippon Shop. Kita akan lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya itu 4,8 dari 5. Kemudian produknya udah 205 dan bergabung di Shopee udah sekitar 2 tahun. Kita akan langsung cek untuk produknya. Nah, di sini produknya juga macam-macam banget ya untuk alat rumah tangga. Di antaranya ada spatula masker harganya 170 doang. Kemudian ada alas kamar mandi, kemudian ada tempat susu kota, kemudian ada kalimba. Kemudian di sini juga ada payung, kemudian ada rak gantung baju dan lain-lain. Dan yang paling penting kita akan lihat penjualannya. Di sini penjualannya udah laku banget. Udah ada yang 10.000 terjual, kemudian ada yang 4,4.000 barang yang terjual. Kemudian di sini kotak susu sudah terjual sekitar 9,5.000 dan ini benar-benar udah lumayan oke ya dilihat dari penjualannya. Di sini kita akan cek contoh dari rak gantung baju. Di sini harganya itu 102.000, kemudian penilaiannya 4,9. Ini udah oke banget. Dan yang terjual itu udah 2,9.000. Dan untuk rincian produknya, mereka menuliskan mereknya, kemudian beban atau bobot dari rak itu berapa kilo gitu ya. Kemudian di sini juga beban maksimalnya itu ada 20 kilo. Detail produknya juga udah dijelasin di sini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan produk ini bisa langsung cek aja ke tokonya. Kemudian selain itu juga ada rak kosmetik 3 laci atau rak tempat kosmetik susun. Harganya itu 49.000 sampai dengan 52.000 dan terjual udah 2,7.000. Kita akan lihat contohnya. Nah, ini dia raknya. Jadi kalian bisa langsung cek gambarnya juga udah detail sekali ya untuk tingginya berapa, kemudian lebar, panjang dan lain-lain. Di sini penilaiannya 4,8, udah lumayan oke ya dan yang terjual udah 2,7 ribu. Dan kemudian rincian produk seperti biasa menjelaskan detail dari produk tersebut. Jika kalian suka dengan produk ini bisa langsung check out ke toko ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kategori. Untuk kategori ada furniture, ada perlengkapan dapur, ada perawatan rumah, organizer rumah, kamar mandi, perawatan dan kecantikan, perlengkapan rumah lainnya, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja ke sini ya, karena banyak banget kategori yang ada di toko Nippon Shop ini. Toko yang selanjutnya adalah toko Gracia Import. Kita akan lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya 4,8 dari 5. Kemudian produknya udah banyak juga ya, sekitar 1,2 ribu. Dan bergabung di Shopee udah sekitar 4 tahunan. Langsung aja kita lihat di sini ada berapa voucher. Kalian bisa klaim kalau misalkan mau ada pembelian, karena cashbacknya lumayan besar juga. Ada yang cashback 50%, ada yang cashback 30%. Langsung aja ke produknya. Untuk produknya sendiri di sini yang pertama ada keranjang dari merek Greenlip. Harganya itu cuma 13.718. Kemudian ada sikat gigi bayi harganya cuma 1.785. Dan ada juga Greenlip takar wadah. Jadi tuh beberapa takaran wadah harganya itu 11.500 sampai 23.000. Selain itu banyak banget rak-rak, varian rak gitu ya, kalian bisa cek aja kalau misalkan tertarik dengan produk ini. Dan selain itu juga ada saringan serbaguna harganya sekitar 11 ribuan.
Kemudian kita akan lihat beberapa contoh dari produk ini. Contohnya adalah Gracia botol minum 1 liter, harganya cuma Rp17.900 dan sudah terjual sekitar Rp10.000. Nah, ini dia botolnya. Di sini juga ada contoh untuk videonya. Kemudian di sini ada gambarnya dan penilaiannya udah 4,9, terjual sudah 10.000. Kemudian kita akan lihat rincian produknya. Nah, di sini untuk rincian produknya udah detail banget ya untuk deskripsinya, mulai dari materialnya, volumenya, kemudian temperaturnya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan produk ini bisa langsung cek ke tokonya. Untuk contoh yang selanjutnya ada Gracia keranjang serbaguna dengan tutup ukuran S. Harganya itu Rp18.900, kemudian penilaiannya udah 4,8 dan terjual sekitar Rp1.300. Di sini juga ada untuk rincian produknya, jadi udah detail banget untuk spesifikasinya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk produk ini bisa langsung cek ke tokonya. Dan yang selanjutnya adalah kategori. Kategorinya itu ada home leaf, kemudian ada green leaf. Jadi ini tuh kayak semacam mereknya gitu. Ada container atau storage, kemudian ada pesta diskon, kemudian ada alat baking, ada hand sanitizer, gardening, kemudian merek Hawaii, kemudian ruang makan dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan tertarik dengan toko ini.